Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan program Renungan Pagi Spiritual Life. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 39 ayat 29 sampai 35 dengan judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Renungan pagi ini saya beri judul Mengatasi Duka Cita. Mari kita baca firman Tuhan. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyakkan bajunya dan kembali kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, apa yang harus kulakukan? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah itu mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, kami menemukan ini. Periksalah, apakah ini jubah anakmu atau bukan? Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub pun mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama berhari-hari karena anaknya itu. Semua anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur. Katanya, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, pada perikop ini kita membaca bahwa Yakub mengalami duka cita yang begitu mendalam. Yakub menyangka Yusuf, anak yang paling dikasihinya, mati diterkam binatang buas. Kita tahu bahwa Yusuf lahir pada masa tua Yakub dan Rahel, istri yang dia cintai sejak muda. Tapi tidak lama kemudian Yusuf ditinggal mati oleh Rahel ibunya saat melahirkan adiknya Benyamin. Jadi Yusuf dibesarkan dengan tidak memiliki seorang ibu. Oleh sebab itu Yakub begitu mengasihi Yusuf. Yakub berkabung sehingga berhari-hari. Bahkan Yakub berduka cita hingga bertahun-tahun kemudian. Yakub menolak penghiburan dari anak-anaknya dan dia memilih untuk melanjutkan kehidupannya dengan duka cita. Saudara, sama seperti Yakub, kita juga bisa mengalami kedukaan yang begitu mendalam. Banyak peristiwa sedih yang bisa saja melanda kehidupan kita. Seperti kehilangan harta benda, mengalami kebakaran rumah atau tempat usaha kita, kehilangan pekerjaan kita, atau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Semuanya itu bisa membuat kita mengalami kedukaan yang begitu mendalam. Dan semuanya itu adalah hal yang normal sebetulnya. Sama seperti ketika kita mengalami emosi-emosi lainnya. Seperti gembira, kecewa, sedih, marah, takut. Dan termasuk di dalamnya adalah kita mengalami rasa duka cita. Saudara, yang terpenting adalah kemampuan kita untuk bisa mengelola kesedihan tersebut agar tidak berlarut-larut hingga mengganggu kehidupan kita atau bahkan bisa membuat kehidupan tubuh kita menjadi sakit. Beberapa orang memang memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi kedukaan dibanding dengan orang yang lainnya dan itu adalah normal saja, saudara. Saudara yang terkasih, sebagai orang yang beriman, saudara bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menanggung perkara-perkara seperti ini. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera saat menghadapi rasa duka ini. Saudara bisa juga minta kepada sahabat saudara yang dewasa atau hamba Tuhan untuk menemani dan memberi dorongan agar saudara bisa melalui masa kedukaan ini dengan baik. Saudara, apakah saudara saat ini ada di tengah masa-masa kedukaan? Mari memohon kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara melewati masa-masa yang sulit saat ini. Saudara yang terkasih, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apabila saat ini saudara sedang dalam keadaan kedukaan, karena kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi, mari kita memikirkan ini, sudahkah saudara minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada saudara? Ingatlah, apakah selama ini kasih Allah pernah meninggalkan saudara?
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami sedang mengalami kedukaan, saat ini kami sedang mengalami kehilangan. Oleh sebab itu Tuhan, mintakan pertolongan daripada-Mu Tuhan, supaya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan kepada kami Tuhan, yang sedang mengalami kedukaan, untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, berapa orang yang bisa sampai dalam kehidupan kami, membantu kami, mensupport kehidupan kami, mendorong kami untuk bisa melewati dengan baik. Mari Roh Kudus, kami menunggu Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau yang menolong kami, menghiburkan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tetaplah bergantung kepada Allah dalam berbagai keadaan. Ingatlah kasih-Nya tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan saudara. Tuhan Yesus memberkati.